Nama asli sampean Sinten. Bingung ya, lur, penasaran kalau mau ke kacamata mau menyapa siapa gitu ya. Nama saya pemberian dari bapak saya, Mama Mahdi, lur, ya. Jadi nama saya yang asli itu Suryono Hadi Pranoto, lur. Tapi kerabat, teman-teman, ada yang manggil saya Mas Kacung, ada juga yang Mas Sur. Jadi nama pendek saya Sur, ya. Jadi kalau panjangnya Suryono Hadi Pranoto, ya gitu. Sekarang kita di Kacung Motor yang gudang belakang, lur. Netizen ini ada-ada aja yang ditanyakan. Oke, kita akan review beberapa yang terbaru. Nampaknya sudah mulai gelap. Biar saya sendiri, Mas Budi. Ya, soalnya gelap kondisinya. Oke. Nah, yang baru-baru masuk kayaknya kayak Innova ini, lur, ya. Innova ini tahunnya 2000 berapa kemarin, Mas Budi? 2008, ya, lur, ya. 117 ini euro, ya. Kalau euro itu irit, ya, lur, ya. Ada juga yang ini 2013. Terus yang baru masuk lagi Vios kayak gini. Sekitar 50 jutaan, ada Honda Jazz kayak gitu, ya. Dan masih banyak lainnya kayaknya. Ada Honda Freed ini baru masuk sekitar 115 jutaan, ya, lur, ya. Amin, silakan Freed. Terus ada lagi Avanza kayak gini. Pajero 199 juta nego, ya, lur, ya. Ada juga, ya. Terus R3 Panther 40 jutaan itu, ya. Baru masuk itu. Dan masih banyak lainnya, lur, ya, di sini. Dacia, Datsun, ya. Terus ini, lur, ya. Swift 80 koma yang minus, silahkan. Terus Ayla. Boleh kayak gini juga murah, lur. Nah, boleh kayak gini sekitar 90 jutaan. Kalau kayak gini masih 100 juta, ya, Brio. Nah, ini 115 juta udah dapat Odyssey 2006. Plat W, warna kuning-kuning kayak gini, lur, ya. Ini 140 koma. Yang minat silahkan. Datang ke sini pilih-pilih, lur. Jazz-nya 105 juta bisa nego. Ya, ini 105 juta nego. Ya, PV-nya 70 jutaan. Grand PV-nya 80 koma. Seninya-nya 105 juta nego. Yaris-nya sekitar 109 juta kalau nggak salah ini. Ya. Ayla-nya yang TRD, yang apa namanya, Sporty 80-an koma. Nah, monggo. Ini udah mau maghrib, lur, ya. Sementara ini dulu, nanti kita review yang sebelah sana. Ini kita akan review lagi unit-unit yang agak besar, ya, bosku. Soalnya yang kemarin unit-unit yang besar ini lumayan banyak yang nanyain. Kayak ini, kita punya Fortuner bensin, ya, bosku. Platnya lokal Jatim, harganya cuma 150 koma tahun 2007, Matic. Transmisinya Matic. Interiornya masih lumayan seger, ya. 2007. Lalu kita punya VRZ warna silver. Yang ini 2016, bosku. Tahun 2017, sorry. Harganya 360 koma. Rubicon masih ada 930 nego. CRV yang ini 2012, ya. 190 juta minusnya mati pajak. Mati transmisi. Lalu untuk Civic kita ada dua unit, Civic Turbo yang ini 2016, plat lokal Jatim, ya. Ini kisaran 340 koma. Bagus juga unitnya. Lalu kita punya lagi yang 2017 warna putih. Kalau yang ini tadi aslinya warna biru tua ini. Yang ini asli warna putih. Velg nanti menyesuaikan, kalau mau diganti monggo kita sediakan. Ini 360 nego, ya, 60 koma lah, seperti ini. Lalu ada juga CRZ. Ini kita punya dua unit, yang satu plat AG, yang ini 4BE, ya, sama-sama 2015, metik transmisi 260 koma. Ini nggak kelihatan, ya. Oh, ini kelihatan. Oke. Ada lagi Reborn. Kalau yang nyari Reborn, Pade Bandung tahunnya 2017, bensin 240 koma, manual transmisi, kilometer masih 83.000.
bosku. Kalau yang ini Camry ya, plat lokal Jatim. Yang ini harganya 100, 2008. Lalu ada lagi ini Reborn tipe V, 4AG manual 2018 ini. Banyak yang ngeri tipe V ya. Manual transmisi AG Blitar. Kilometer 90.000, tipe V asli dengan ornamennya. Mantap ini bosku, banyak yang nyari tipe V ya. Lalu CRZ yang satunya ini plat AG ya, pajak hidup, low kilometer 24.000 kilometernya. Untuk Terios tipe X kayak gini, ini 180-an lah atau 190 ya, warna putih 2018. Ini 2007 plat AG bensin 2.7. Matic transmisi juga 150, untuk Xenia yang facelift ya, ini 2019 150 saja. Manual transmisi kilometernya 60.000 ya. Cok-cok ori masih seger. Lalu ada apa lagi ya, ini sedannya pembeli kayaknya, tapi kayaknya mau ditawarkan ke sini, nanti bisa direview kalau sudah jadi ya. Xenia R Sporty seperti ini, manual transmisi masih cakep. Kalau yang ini plat AG tahunnya 2015 ya bosku, 120, yang lain ini ada ras 120-an. Yang kalau ini Livina Matic 1.5, tahunnya 2012 ini. Jadi 90, 4x4 2011. Nalur ya. 4x4 90 jutaan saja. Yang minat monggo. Oke. Kita coba cek masuk ke dalam ada unit apa aja. Yang ini kayaknya ini baru masuk. Terus kita lihat lagi ya, yang di dalam ada lagi yang 4x4 harganya 60 jutaan itu, Vitara. Nah, ini. Sebentar loh. Yang Matic Mobilio. Mobilio 2014 130, platnya AE. Ini 60 jutaan, 4x4, ban udah tebal nih, apa namanya ini ban. Nah, seperti ini. Savero Komodo ya, sama Savero. Udah tinggi, platnya lokal lagi. Minat monggo. Terus ada lagi ini. Terano 2004 60 jutaan. Seperti ini Terano. Bagus nih lor Terano-nya. Nah, seperti ini ya. Tuh, platnya juga lokal AG, cat-cat juga masih oke banget. Terus ada lagi Strada 2012 platnya W. Untuk harga ini tadi 170, kayaknya. Ya. Sedan-sedan yang murah juga ada. Nih. Chevrolet. Atau ini plat AG. Akot ya, 40 jutaan. Terus Avanza 170, dan masih banyak banget yang lain. Untuk tanya-tanya silahkan ya, tanya hubungi nomor yang tertera di profil saya, nanti tak sepilkan lagi. Oke. Nah, ini 70 jutaan Jazz. Mas, ini mas pertama mas. Kayaknya baru masuk kemarin ya mas. 108 ini. 100, 2008. 100, ini saja. Reborn 2020.
330-an ini. 330 jutaan lur ini. 20 solar manual. New baru masuk lur. Tuh. Yes. Ini Mbah Tohir di Kacong 3. Terus ada Jazz. Ini tipe iki tipe S kalau enggak salah ya Mas. Lebih murah biasanya. 110 koma lur. Tuh monggo. Plat lokal. Hayla baru masuk juga ya gini. 2016. 100 koma. Yang ini 100 koma juga. Nah, Estrel baru masuk juga ini. Matic transmisi ya. Brio. Brio. Yang ini enggak sampai 100 malah. Enggak sampai 100, Mas. 2014. 14 enggak sampai 100. 90. Wow. Pasti mau setting malah. Enggak sampai 100, Lur. Ada Brio ini enggak sampai 100. Jarang loh ya, kebanyakan 100 ke atas sedikit. Ini enggak sampai 100, men. Langsung apa? Beli monggo. Apa mana ini, Mas? Nah, Avanza ya gini biasanya cepat laku ini. Sampai 100 juga. Enggak sampai 100. Tahun berapa 2009. Ini? 2009. Ya gini. Pajak hidup AG, panjang AG. Itu. Tuh pajak hidup panjang. Plat AG, pajak panjang. Plat AG. Ini Xenia R Sporty Mas, iki Mas. Xenia R. Ini 2015. 15. Xenia belum barang. 120 koma. 120 koma. Ya gini. Terus ras lebih dikit ya warnanya cuantik nyentrik ini 2007 yang ini 2019 tahun juga plat lokal minusnya warnanya ganti plat gampang lho rengko ganti plat sama mutasi titip showroom tetap dilayani nanti 90 koma padanya sekalian balik nama paling 100 lebih dikit. Oh gitu siap. Oke Mas, ras lagi, ini warna putih, tahunnya muda itu. Enggak, 2011. 120-an. Innova kayak gini lor, ini 100 berapa Mas? 140-an. Ini 140-an 2011. 140-an. 2011. Mobilio. Mobilio, Mas. 100 enggak sampai 120 dapat 2015. 110-an lor, ini lor, tuh udah dapat Mobilio. Baru ini ada Avanza ini baru masuk ini, belum tahu harganya bosku ya, karena baru masuk tadi malam bosku ya. Platnya B CRZ Expander putih ultimate bosku ya, ini juga baru masuk, belum tahu ini harganya. Matic transmisi ya bosku ini bosku. Terus ada lagi Jazz ini bosku, ini juga baru masuk, belum tahu harganya ini bosku. Ini yang baru-baru masuk itu belum dihargai ya sama bosnya. Ada lagi Avanza tipe E nih bosku, ini transmisinya manual bosku, ini di harga 120 bosku, 120 jutaan, ini tahunnya 2015 bosku. Ada lagi ini bosku, Terios TX ya bosku, Terios TX ini tahunnya 2010, ini harganya di 110 bosku. Lanjut lagi ini ada Ayla. Ayla ini tahunnya 2016 bosku, harganya di 100 jutaan bosku. Aku ada lagi ini tahunnya 2017 bosku, Sigra tahunnya 2017 hanya di 100 jutaan bosku ya, 100 koma, dikit banget komanya. Nah, terus lagi ada Brio Satya ini tahunnya 2014, ini harganya di 110 jutaan bosku. Ada lagi ini Brio lagi tipenya E, ini juga di harga 120 jutaan bosku, tahunnya 2018. Ini agak mudah sedikit ya bosku. Terbaru lagi ada Panther nih, belum tahu harganya bosku. Ada lagi ini baru masuk ya bosku, Nissan X-Trail ya bosku ya, belum tahu harganya bosku. Terus yang terbaru lagi ada City bosku, ini City tahunnya 2006 bosku, ini di harga 70 jutaan bosku ya. Yang cari Brio datangan banyak sekali ya. Ini Brio lagi nih tahunnya 2015, ini harganya di 100 jutaan bosku. Terus ada lagi Brio Satya, ini tahunnya kalau enggak salah tahun muda ini, tahunnya 2020 bosku, ini harganya di 149 juta.
Nah, terus ini ada lagi Brio warna putih kesukaan bosku. Ini harganya cuma 100 koma dikit banget bosku ya. Tahunnya 2012 bosku. Nah, enggak sampai lagi yang baru masuk bosku. Tuh ada Panther bosku ya. Panther tahunnya 2000 ini harganya di 90 jutaan bosku. Terus ada lagi ini bosku, Innova tahunnya 2005, ini harganya 100 jutaan bosku. Enggak sampai 110, enggak sampai 115, ini harganya 100 jutaan bosku. Terus kalau ini CR-V ini tahunnya 2007, ini di harga 110 jutaan bosku ya. 110 jutaan ini. Terus ada lagi nih Yaris. Yaris Bakpao ini tahunnya 2009, ini harganya di 90 jutaan bosku. Yang tanya Pajero Sport, saya punya ini baru masuk, ini belum tahu harganya bosku. Baru masuk ya, pasang gagal sekali bosku ya ini. Baru masuk. Terus yang baru masuk lagi nih bosku, Isuzu Panther, ini tahunnya 2008 kalau tidak salah, ini harganya di 100 jutaan bosku. 100 lebih dikit bosku ya. Terus nah ini lagi Kijang, ini Matic transmisi bosku. Ini di harga 60 jutaan bosku. 60 juta sudah dapat Panther. Kijang bosku ya. Kijang platnya sudah lokal AG. Tahunnya 2000 pas ini. 60 jutaan bosku. Matic transmisi ya bosku ya. Terus yang cari ras putih banyak sekali ya. Nah ini saya punya ras putih tahunnya 2011 ini bosku. Tahunnya 2011 ini di harga 120 jutaan bosku. Nah, masih anget ya bosku ini ya. Nah, manual transmisi bosku ya. Nah di belakangnya ini ada Avanza, ini tahunnya 2009, ini harganya di 90 jutaan bosku. Nah sekian dulu review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.